InsyaAllah kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma yassir umurana ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, nashkuru ilallahi subhanahu wa ta'ala likai hadhihi al-ni'mah wa ni'matul iman wa ni'mah al-islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat sama-sama salat subuh pada pagi ini. Nikmat yang Allah berikan adalah nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah telah berikan kepada kita. Dan ada juga satu nikmat yang kadang-kadang kita lupa, iaitu nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan yang kadang-kadang kita lupa, insyaAllah. Jadi, alhamdulillah, kita akan meneruskan lagi kelas kita ataupun pengajian kita tentang bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyah. Jadi, apabila kita nak menggunakan kelas bahasa Arab ni ataupun kita nak pergi kelas bahasa Arab ni, adalah bukan semata-mata kita nak belajar sampai jadi pandai, kan? Sampai jadi pandai sangat, tak. Tapi kita nak belajar bahasa Arab ini supaya kita boleh memahami Al-Quran dan hadis, insyaAllah. Jadi Al-Quran ini, bahasa Al-Quran ini adalah perlu dibelajar, perlu dipelajari. Mungkin ada orang kata, alah, kita dah terlambat dah nak belajar. Tak, tak ada istilah nak terlambat nak belajar bahasa Al-Quran, insyaAllah. Jadi jika kita ada kawan-kawan, dan jika kita ada kanak-kanak, dan jika ada anak-anak, dan jika kita ada saudara mara, kita boleh ajak dia ataupun boleh ajar sedikit sebanyak apa yang kita tahu tentang bahasa Arab. Kerana dalam bahasa Arab ini, apabila kita mengetahui bahasa Arab, maksudnya kita lebih kenal ataupun kita lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, baru-baru ni kita telah diberitakan dengan tsunami, kan? Tsunami di Sulawesi, Bandar Palu, kan? Bandar Palu. Jadi setakat ni, kalau ikutkan di dalam berita, berapa angka yang terkorban? 1,000 lebih lah? 1,000? 1,600? Oh, 1,600 lebih. Ada lagi, eh? InsyaAllah. Jadi bila saya melihat video tentang tsunami sebut, yang mana yang orang merakam tu, yang duduk di atas tu, bangunan tu, nampak tsunami yang ombak yang sangat besar, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan keselamatan dan kesejahteraan yang Allah telah berikan kepada kita pada bumi Malaysia ini. Dan yang pentingnya, dekat sana tu adalah saudara se-Islam kita, yang mana kita perlu untuk hulurkan bantuan, insyaAllah. Mungkin yang paling sekecil-kecil doa, paling kecil-kecil bantuan adalah dengan doa, insyaAllah. Sama-sama kita doakan mereka supaya mereka diberikan keteguhan, diberikan kekuatan dalam menempuhi ujian tersebut, insyaAllah. Okay, baik. Ini adalah, kita akan sambung, insyaAllah, sanwasil dirasatana anil khiwar. Okay, baik. Jadi, minggu lepas saya dah berikan tentang ni, tentang perkara-perkara asas. Ini adalah perkara-perkara asas yang kalau kita jumpa kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, kita boleh bercakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi, satu lagi, asas dalam bahasa Arab ni, apabila kalau kita jumpa perkataan tu, kita kena cuba sebut. Apabila kalau kita jumpa perkataan tu, kita kena cuba sebut. Sebut, 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 sebut. Kerana apabila kita sebut, kita akan ingat. Kita akan ingat. Macam budak-budak, macam kanak-kanak kecil, yang mana kanak-kanak kecil lah, bila dia mula nak bercakap, si ibu ni akan selalu untuk menyebut kepada si anak ni. Sebut. Kucing. Dia kat ceng.
Ayam. Yam. Dia dapat ujungnya dulu. Nanti lama-lama apabila diulang, ulang, ulang oleh si ibu, jadi anaknya akan dapat ayam, kucing, salam. Nanti dia akan sebut. Macam anak saya yang kecil sekarang ni. Ya. Jadi sama juga macam bahasa Arab. Apabila kita jumpa satu perkataan, kita akan cuba sebut dengan betul. Dengan betul. Kerana bahasa Arab ni ada baris. Kadang-kadang baris atas, kadang-kadang baris bawah, kadang-kadang baris depan. Kadang-kadang baris dua atas, kadang-kadang baris dua bawah. Kadang-kadang baris dua betul, dua depan, kadang-kadang baris tu mati. Macam mana kita nak sebut? Makna dia lain. Makna dia lain. Jadi kalau dalam Quran, kalau berbeza makna dia, berbeza baris dia, dia boleh menjadikan berbeza makna. Sebab tu bila kalau kita baca Quran, ustaz akan tengok bacaan kita. Kadang-kadang tersalah baris. Jadi ustaz akan betulkan baris tersebut. Sebab itulah pentingnya untuk kita membaca dan baris tu dengan betul, insyaAllah. Okey, baiklah. Yang pertama adalah assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabahul khair. Sabahul khair ni adalah penting. Pagi. Jumpa kita. Sabahul khair. Ini adalah doa sebenarnya. Semoga pagi kamu adalah pagi yang membawa kebaikan. Maksud dia, semoga pagi kamu adalah membawa pagi kebaikan. Pagi yang baik, dia kata. Kalau macam English, orang kata good morning. Good morning. Tapi kita guna sabahul khair. Kita izzah ataupun kita bangga dengan bahasa Arab kita. Sabahun nur. Sabahun nur. Kita jawab balik adalah sabahun nur. Jawapan dia adalah sabahun nur. Jawapannya sabahun nur. Ini dia punya cakapnya ataupun orang yang memulakan, dan ini adalah orang yang yang menjawab. Yang menjawab ni. Okay, yang ketiga, dia kata kaifaha luka. Kaifaha luka. Nampak tak ada baris dekat atas ni. Kaifaha luka. Ka tu adalah untuk lelaki. Jadi kalau kita guna ki untuk perempuan, kaifaha luka, kaifaha luki. Alhamdulillah ana bi khair. Biasanya kan dalam grup, biasanya kalau kita dengar alhamdulillah ana bi khair. Tapi jangan lupa ada ya kat situ. Kan? Kalau ikutkan hukum tajwid tu, dia kena panjang. Dua harakat. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah saya sihat. Betul. kalau panjang lagi, alhamdulillah ana bi khair. Saya sihat. Maksudnya kata dia memang betul-betul sihat tu. Tapi kalau dia kata alhamdulillah ana bi khair, maksudnya macam kurang sihat. Tapi macam tu, bahasa Arab ni kita boleh panjangkan. Kalau dia ada huruf mad, kita boleh panjangkan dia supaya bacaan ataupun perbualan Arab kita lebih sedap apabila disebut. Contohnya alhamdulillah, nampak tak? Lillah tu kan dua harakat. Alhamdulillah ana ada alif kat situ. Ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Okay, kalau tak sihat, lastu bi khair. Lastu bi khair. Okay, macam mana tulis dia? Okay, saya tulis dekat sini bawah dia. Lam sin ta. Lastu. Jadi lastu terus sambung dekat sini. Terus sambung dekat sini. Lastu bi khair. Lastu bi khair. Nampak tak? Nampak tak? Nampak? Nampak, okey. Lastu bi khair. Okey. Kena sebut lah, kena sebut. Okey, cuba sebut sama-sama. Lastu bi khair. Lastu bi khair. Jadi ini adalah untuk tak sihat. Tapi kalau kita hafal yang ni je, orang kata kaifa haluka, lastu bi khair. Nampak muka macam sihat. Lastu bi khair. Kaifa haluka? Alhamdulillah, lastu bi khair. Tak kenalah. Lastu bi khair ni adalah maksudnya tak sihat. Maksudnya lastu bi khair ni adalah tidak sihat. Lastu bi khair. Okey. Lastu bi khair. Kaifa haluki? Lastu bi khair. Maksudnya nampak muka dia pun, dia punya suara pun slow. Lastu bi khair. Saya tak sihat. Macam tu. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah untuk kita beri terima kasih. Yang ni. Ini untuk terima kasih. Contoh, jazakallahu khairan.
ataupun jazakillahu khairan. Ha, ini yang jawab ni. Allahu yajzika bil khair. Ha, nampak panjang sikit belakang tu. Allahu yajziki bil khair. Ha. Ha, bil khair. Yajzika. Ha, Allahu yajzika bil khair. Ha. Ha, bil khair. Ha. Jadi nanti apabila kalau kita cakap tu, kita cuba panjangkan sikit huruf mat tu. Ha, yang mana kita belajar dalam tajwid. Panjangkan sikit supaya bacaan Arab kita tu ui, bunyi dia sedap. Maksudnya panjang dia, ada pendek dia. Bukan satu sekata je tak. Ha. Sebab tu bahasa Arab ni dia sama dengan bahasa Al-Quran. Ha. Okey. Seterusnya, syukran. 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 Ha. Syukran. Jawapannya simple je. Afwan. Ha, afwan. Syukran, afwan. Syukran, afwan. Okey, yang seterusnya, ah ha, ini best. Dia nak balik ni. Ma'assalamah. Ha, panjang sikit. Ma'assalamah. Ha, ila liqa. Ha, kat situ. Ma'assalamah ila liqa. Ha. Ma'assalamah maksudnya semoga kamu ni bersama kamu keselamatan. Ha. Ha, selamat. Ila liqa, berjumpa lagi insya-Allah. Ha. Berjumpa lagi. Ila liqa, berjumpa lagi. Ma'assalamah ila liqa. Okey, baik. Boleh. Okey, alhamdulillah. Ini adalah yang asas. Yang mana bila kalau kita berjumpa dengan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, kita boleh bercakap dengan perkara ini. Jumpa, kaifa haluka? Ha, sabarul khair. Okey, bagaimana kalau petang? Kalau petang, kita jumpa dia bukan pagi, petang. Masaul khair. Okey, kita tukar dekat sini. Okey, tukar dekat sini. Masaul khair. Masaul khair. Ha. Masaul khair. Kita dah boleh ganti dengan subah tu. Ha. Yang kat sini kita akan tukar masaun nur. Masaun nur. Okey. Masaul khair. Masaun nur. Ha, itu kalau untuk waktu petang. Waktu petang kita jumpa masaul khair. Masaun nur. Ha. Pagi pagi apabila kita jumpa pagi, sabahul khair. Sabahun nur. Okey. Boleh? Malam? Ha, selamat malam je ni. Ha. Insya. Okey, kalau selamat malam, dia biasanya Arab akan guna masak, dia akan guna masak juga. Masaul khair. Ha. Masaul khair. Sama juga. Sebab tu kalau dalam maksurat yang kita baca zikir maksurat tu, ha, dia ada dua je. Pagi, asbahna wa asbahal mulkulillah. Kalau petang, kita akan baca amsayna wa amsal mulkulillah. Pagi dengan petang, dia tak ada lail, tak ada. Jadi, waktu bila kalau kita nak baca lepas maghrib, contohnya kita nak baca zikir maksurat tu, kita boleh baca dengan amsayna wa amsal mulkulillah. Petang. Sama juga. Jadi, petang ni boleh juga untuk malam. Tapi, dia ada satu perkataan khas untuk selamat malam. Ha, ada, bahasa Arab. Ha. Tapi, kalau yang kita nak mengucapkan masaul khair ni boleh juga kita gunakan malam, tapi ini digunakan untuk nak tidur punya. Ha, good night. Ha, good night ni. Ha, good night. Good night ni maksudnya kalau dalam bahasa Arab dia akan guna tusbih alal khair. Tusbihu alal khair. Good night ni. Alal khair. Tusbihu alal khair. Okey, jawab dia macam mana? Apa jawab dia? Ha. Jawab dia adalah tusbihu alal khair wa anta min ahli. Wa anta. Wa anta min ahli. Ahli. Ahlihi. Wa anta min ahlihi. Ha. Tusbihu alal khair wa anta min ahlihi. Ha. Tusbihu alal khair wa anta min ahlihi. Ha, ini selamat malam. Maksudnya tusbih alal khair, semoga kamu berada dalam kebaikan. Wa anta min ahli, dan kamu juga. Ha, maksudnya wa anta min ahli, dan kamu juga. Ha. Ha. Dan kamu juga maksudnya.
Dan kamu di antara ahlinya, maksudnya wa anta min ahli tu. Dan kamu di antara ahlinya, wa anta min ahli. Maksudnya dia sama-sama sama-sama mendoakan. Tasbihu ala khair wa anta min ahli. Ini adalah good night untuk nak tidur dah. Ini good night untuk nak tidur. Ya, kalau bahasa Inggeris good evening juga. Good night. Betul. Betul. Ya. Yeah. Lebih kurang sama insya-Allah. Okey. Boleh? Boleh dapat? Okey. Tusbihu al khair wa anta min ahlihi. Tusbihu al khair wa anta min ahlihi. Okey. Baik. Kita perlu untuk praktik. Kita perlu untuk praktik ataupun kita perlu untuk bercakap perkara ini. InsyaAllah nanti saya akan berikan. Okey, jadi minggu lepas okey, untuk yang ni adalah perbualan asas. Perbualan asas yang mana saya dah sentuh minggu lepas. Jadi minggu lepas kita dah pergi satu perkara, iaitu fi'il madhi. Betul? Fi'il madhi. Ni. Kita dah pergi fi'il madhi. Fi'lul madhi. Kita dah pergi dah ni fi'il madhi. Fi'lul madhi. Sallaitu salata subhi. Yang kita dah cakap dah. Akal tu nasi lemak. Syaribtu al-ma. Zahabtu ilal musalla. Jalastu alal kursi. Tabakhtu nasi ayam. Ini adalah fi'il madhi. Maksudnya fi'il yang lepas. Jadi kita dah belajar dah. Jadi kita kena guna. Okey, apa yang kita boleh buat ayat sekarang? Satu ayat. Yang mana kita dah mengatakan dah lepas. Okey. Cuba. Okey, sekarang ni kita cuba praktik apa yang kita dah buat lepas. Sallaitu salata subhi, okey. Lagi. Contoh qara'tu al-Quran. Qara'tu al-kitab, betul? Sallaitu salata subhi, jalastu al-kursi. Saya telah duduk. Syaribtu al-ma, saya dah minum air. Lepas tadi, kita dah minum air. Apa yang kita dah buat? Apa yang kita dah buat pagi tadi? Sebelum kita sampai sini. Apa lagi yang kita dah buat? Okey, memandu. Suqtu sayyarah. Saqa yasuqu. Maksudnya suqtu sayyarah. Saya telah drive atau saya telah memandu kereta sampai ke sini. Apa lagi yang kita boleh buat? Jadi semua perkara-perkara yang dah lepas kita mengatakan dia adalah fi'il ma, fi'il madhi. Okey, ini adalah dia punya makna dia. Saya telah solat subuh. Saya telah makan nasi lemak. Saya telah minum air. Saya telah pergi ke surau. Saya telah duduk di atas kerusi. Saya telah makan nasi ayam. Okey, baik. Jadi dalam banyak-banyak domer. Ini adalah domer. Nama dia domer. Apa maksud domer? Ganti nama. Ganti nama. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, manti antum antuna, ana nahnu. Tapi kita nak fokus dekat sini sahaja. Kita nak fokus dekat sini sahaja sekarang ni. Ana. Kita nak fokus dekat sini saja. Ana sekarang ni. Kenapa? Sebab kita nak menceritakan untuk diri kita dahulu. Kita nak menceritakan untuk diri orang. Tak nak. Kita nak menceritakan untuk diri kita dahulu. Ana. Jadi dalam domain ni ada 14. Satunya adalah ana yang saya kuningkan ni. Ana. Ana. Jadi qara'tu al-kitab, saya telah baca buku. Jalastu 'alal kursi, saya telah duduk atas kursi. Salaitu salata subuhi, saya telah solat subuh. Jadi itu adalah untuk ana, saya. Untuk saya. Okey, baik. Baik. Okey, itu untuk ana. Jadi ini adalah revision untuk minggu lepas. Okey. Seterusnya yang ni, yang kuning ni. Nampak tak jalastu? Okey. Nampak tak jalastu? Nampak tak? Okey, nampak eh. Okey. Cuba tukarkan perkataan yang saya bagi, yang saya berikan supaya boleh masukkan dengan tu. Faham tak? Soalan saya adalah
Saya berikan perkataan, cuba masukkan perkataan ni dan jadikan ujungnya adalah tu. Jadikan ujungnya adalah tu yang mana bermaksud sah saya. Okey, contoh. Contoh perkataan yang pertama adalah al-kalimah al-ula adalah kataba. Kataba. Okey. Kalau kataba macam mana? Kataba dia akan jadi apa? Okey. Yang seterusnya adalah darasa. Darasa. Yang ketiga adalah qara'a. Dan yang keempat adalah rasama. Yang kelima adalah khamisan okey. Okey, boleh. Jadi macam mana kita nak tukarkan? Ha, jom kita buat. Jadi tukarkan perkataan tersebut untuk menjadikan saya. Ha. Yang pertama sekali adalah Ana kataba. Kataba jadi Ana, jadi katabtu. Betul. Jadi katabtu. Ka tab. So yang tu ni kita akan letak dekat belakang. Ha, saya telah membaca. Ha, bila kita jumpa fa'il kataba, jadi kita dah teruslah. Kataptu, saya telah menulis. Kataptu, saya telah menulis. Ha. Darasa. Jadi apa? Darastu. Mumtaz. Sahih. Darastu. Sahih. Darastu, saya telah menulis. Ha. Saya telah menulis. Okey, yang ketiga. Qara'a. Qara'tu, saya telah menulis. Saya telah membaca. Qara'tu, saya telah membaca. Betul? Okey. Jadi fa'il rabi'. Fa'il rabi'. Fa'il yang keempat. Rasama. Rasama. Jadi rasamtu. Sahih. Rasamtu. Sebut rasamtu. Ha. Rasamtu. Rasamtu. Jadi betul kat sini. Rasam. Rasam tu. Okey, fa'il yang terakhir. Yang kelima. Fahima. Fahim tu. Jadi dia baris bawah kan? Fahima. Dia akan jadi fahim tu. Sahih. Jamil. Sahih jiddan. Muntaz. Barakallahu fikum. Fahim tu. Baris. Betul. Sahih. Sahih. Fahim tu. Fahim tu. Fahim tu maksudnya saya dah faham lah. Jadi yang last sekali adalah fahim. Fahim tu. Sekali lagi. Sekali lagi. Martin Sani. Fahim tu. Okey, semua dah faham lah. Saya telah. Fahim tu saya dah faham. Ha. Jadi apabila dalam bahasa Arab, kalau kita nak mengatakan saya faham, fahim tu. Fahim tu. Alhamdulillah Ustaz, fahim tu. Fahim tu. Saya faham. Daras tu. Ha. Yang pertama, katab tu adalah saya telah menulis. Ha. Yang kedua, darasa, saya telah belajar. Belajar. Saya telah mempelajari. Saya telah belajar. Ha.
Tak payah. Sebab tu tu dia, dia masuk Ana. Ha, tu jadi dia jelas tu. Sama juga yang macam ni. Ana kat situ. Ha, kalau, tapi kalau kita dah gunakan tu kat situ, jadi jelas tu saya telah. Ha. Ha, saya telah membaca qara tu. Saya telah membaca sahih. Ha. Rasam tu saya telah menulis. Rasam tu saya telah menulis. Sama, sama. Ha. Katab tu boleh juga, rasama pun boleh juga. Ha. Ha, cumanya rasama ni dia lebih macam drawing lah. Dia macam lebih drawing, dia lebih, dia lebih free. Ha, melukis. Tapi kalau kalau katab tu ni dia lebih untuk menulis, ha, perkataan-perkataan sebagainya. Kalau rasama boleh digunakan untuk menulis. Sebab tu kita panggil pensel ni adalah mirsamun. Pensel, mirsamun, pensel. Ha, sebab pensel ni digunakan untuk melukis ataupun menulis, boleh. Ha. Fahim tu adalah faham. Saya telah faham. Alhamdulillah, saya telah faham. Okey, ini adalah minggu lepas. Fa'il ma, fa'il madi. Jadi minggu ni insya-Allah kita akan teruskan dengan saya akan kita akan tukar dengan fa'il mudah, fa'il mudhari. Okey, kita akan teruskan dengan fi'lul mudhari'. Hari ini kita akan betulkan dengan fi'lul mudhari'. Okey. Untuk fi'il madi dekat belakang fahimtu, darastu, qara'tu, rasamtu, fahimtu, untuk fi'il mudhari' adalah untuk sekarang adalah kita guna untuk ana apabila dia ada huruf hamzah dekat depan. Sekarang. Jadi sekarang ni kita akan belajar untuk masa sekarang. Ha. Minggu lepas kita belajar tentang masa lepas. Ha, ataupun tadi kita dah membuat sedikit ulang kaji tentang lepas. Jadi sekarang ni kita akan belajar tentang sekarang. Sekarang. Kalau sekarang dalam English disebut apa? Present tense. Present tense, kan? Kan? Dalam bahasa Arab disebut fi'lul mudhari'. Sebut? Yes, fi'lul mudhari'. Naam, betul. Fi'lul mudhari'. Tadi yang kalau yang lepas fi'l apa? Fi'l madi. Fi'lul madi. Kalau yang sekarang adalah fi'lul mudhari'. Jadi kita tukarkan kepada hamzah je hujung dia. Usalli salat as-subhi. Saya telah salat. Saya sedang salat salat subuh. Ha, nampak tak? Saya sedang salat subuh. Ha. Sebab tu kalau niat kita sebut usalli. Ha, kita sebut usalli, betul tak? Ha, kita tak kata solat itu. Tak ada. Ha. Kalau masa niat, niat. Ha. Ha. Niat untuk solat. Usalli fardu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku solat subuh, saja aku solat subuh dua rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Usalli, nampak kita guna kat situ. Usalli. Okey, boleh. Yang kedua, akulu. Akulu, saya sedang makan nasi lemak. Ha, jadi yang nombor dua ni fi'il dia lain sikit sebab dia ada pertemuan dua hamzah. Pertemuan dua hamzah. Jadi sebab tu dia ada hamzah dia ada dua. Akulu. Ha, panjang sikit. Ha, panjang sikit. Ha. Akulu. Ha. Boleh? Ha. Yang ketiga, ashrabu. Ashrabu al-ma. Fadal, fadal. Labas. Fadali. Kita baru je belajar ni. Ha, tadi kita buat ulang kaji yang lepas. Ha, ha, sekarang kita baru je belajar topik untuk hari ni. Okey. Ashrabu al-ma. Ha, ashrabu al-ma. Saya sedang minum air. Saya sedang minum air. Azhabu ila al-musalla. Azhabu ila al-musalla. Saya sedang pergi ke surau. Azhabu ilal musalla. Saya sedang pergi. Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhal. Azhabu ilal musalla. Saya sedang pergi ke surau. Lagi. Ajlisu alal kursi. Saya sedang duduk di atas kursi. Ajlisu al kursi. Saya sedang duduk di atas kursi.
atbahu nasi ayam. Saya sedang masak nasi ayam. Jadi untuk semua ni, apa yang paling sesuai sekali dengan kita? Yang menceritakan waktu sekarang. Ajlisu alal kursi. Saya sedang duduk di atas kursi. Ha, jadi ajlisu. Yang sini adalah yang paling relevan. Yang paling relevan sekarang untuk kita buat. Jadi adrusu. Adrusu. Okey, saya tambah dekat sini. Saya tambah dekat sini. Adrusu. Saya tambah dekat sini. Adrusu. Faslu. Faslu. Adrusu faslu al-lughatal arabiyyah. Al-lughatal arabiyyah. Boleh? Nampak tak? Adrusu faslu al-lughatal arabiyyah. Kita zoom sikit. Adrusu faslu. Adrusu faslu al-lughatal arabiyyah. Okay. Sekarang ni saya sedang belajar kelas bahasa Arab. Jadi sekarang ni kita belajar tentang fi'lul mudhari'. Fi'l yang sekarang. Kalau dalam English, English present tense. Present tense. Yang lepas kita dah belajar past tense. Sekarang kita belajar present tense. Continuous. Sekarang kita sedang belajar tentang perkara yang sedang berlaku, sedang berlaku. Kelas. Kelas. Faslu adalah kelas. Adrusu faslu al-lughatal arabiyyah. Saya sedang belajar kelas bahasa Arab. Okey. Boleh. Ya? Macam mana? Okey, saya slow lagi. Okey. Adrusu faslu lughatal arabiyyah. Saya sedang belajar kelas bahasa Arab. Saya duduk boleh ? Okey, baik. Jadi, apabila perkataan yang kita sebut, setiap kali perkataan yang kita tulis, kita kena sebut. Kita kena sebut. Contohnya macam ni. Adrusu. Faslu. Lughatal Arabiyyah. Jadi bila kalau kita selalu sebut nanti sampai satu masa dekat rumah tersebut-sebut kita. Tersebut-sebut. Jadi maksudnya kita dah mula suka. Kita dah sebut dan sebagainya. Adrusu faslu lughatal arabiyyah. Lughatal arabiyyah. Naam. Mutaakhiran. Mutaakhiran. Kalau mubakir tu awal. Mutaakhiran. Naam, sahih. La basa. Afwan. La basa, tak mengapa. Mutaakhiran. Naam. Adrusu faslu al-lughatal arabiyyah. Okey. Jadi sekarang ni kita kena praktis. Bagaimana kita nak kena sebut perkataan-perkataan ni di dalam grup kita, insya-Allah. Okey, sekarang ni pilih satu saja. Pilih satu saja untuk kita sebutkan dalam grup kita. Jadi maksudnya kita kena banyakkan grup kita hari ni dengan percakapan. Okey, sekarang ni al-an nabda. Okey. Kita boleh buka phone kita. Sekarang ni kita sebut perkataan-perkataan yang kita rasa kita nak. Ada wahid, isnin, salasa, arba', khamsah, sittah. Ada 6. Jadi sebut je perkataan yang mana-mana pun. Termasuk sekarang ni, sabah.
Contoh, dalam grup kita sekarang saya sebut. Ha, contoh. Azhabu ilal musalla. Okey, saya ambil itu. Ha, saya ambil yang azhabu ilal musalla. Ha. Ha. Ayah ambil, ambil saya sabi. Ayah pula. Okey. Usalli solat solatan subhi. Okey. Di. Lagi. Okey, kita akan kita akan tengok. Bas ni ada banyak lagi. Insya-Allah. Ada lagi ajlisu al kursi ada. Ajlisu al kursi boleh? Okey. Sekarang ni kita nak belajar sebut. Kita nak belajar sebut dengan betul dan kita nak belajar dengar apa kawan-kawan kita sebut. Boleh? Okey, sekarang ni kita kena sebut. Dalam perbualan kita kena banyak berbual dan kita kena banyak bercakap. Ha. Okey, boleh. Okey, sekarang. Nak budak? Tak semua, masing-masing. Semua orang, semua orang. Semua. Okey. Cakap seorang-seorang. Bercakap. Ha. Haji lazim dulu. Tekan, tekan, masuk cakap. Tekan, betul sebut. Tekan dengan lepas. Betul. Usalli solatan subhi. Ah, ni masalah. Okey, masalah. Okey. Ada tu? Satu? Okey. Nak buat masa ayam. Usalli solatan subhi. Okey. Dah? Dapat dah tu? Ha? Ha. Ya, cepat. Aku dulu yang silap. Cepat. Ajlisu ala kursi. Okey, masuk dah tu? Dah dua orang? Okey. Kulu nasi ayam. Okey. Jadi? Adusu khasul lil wahdi arabiya. Boleh? Adusu ala kursi. Tekan nama-nama. Ha, tekan nama. Mula-mula kita akan dengar macam macam lawak gitu. Tapi apabila kalau kita sebut dengan betul lama-lama nanti kita oh okey dah. Dulu saya masa nak cakap pun saya ada record video saya masa first presentation. Saya rasa apa dah saya cakap. Tapi lama-lama kita, oh alhamdulillah. Dia akan dia bermula dia akan lebih baik lebih baik insya-Allah. Waktu Al-Quran. Aqra'u Al-Quran. Aqra'u Al-Quran. Okey, baik. Jid. Okey. Labas ah. Jid.
Jadi itu adalah dia punya ni. Jadi sekarang kita pergi kepada makna dia. Ha. Ini adalah makna dia. Oh, ini saya belum tukar ni. Ha, boleh. Okay, saya sedang solat subuh, saya sedang makan nasi, saya sedang minum air, saya sedang pergi ke surau, saya sedang duduk atas kerusi, saya sedang makan nasi ayam. Jadi sama je dengan yang belakang ni, ini adalah terjemahan dia. Ha, ini adalah Arab dia, ini adalah terjemahan dia. Tak apa, jangan risau, nanti saya akan berikan slide-slide ini dekat dalam grup. Ha, boleh tengok. Ha, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi sekarang ni untuk kita fokus adalah macam mana kita nak sebut. Ha, itu sebenarnya. Ha, jadi dalam pembelajaran kita pada pagi ini, kita sebut. Ha, bila saya berikan, kita cuba sebut. Ha, usalli salata subhi. Akulu nasi lemak. Ashrabu al-ma. Adhabu ilal musalla. Ajlisu alal kursi. Atbahu nasi ayam. Jadi kita cuba sebut. Okey. Boleh? Ashrabul laban. Boleh? Tak ada masalah. Okey. Susu. Akulu. Sebab dia jadi macam ni. Dia macam ni. Okey. Fi'il madi. Fi'il madi. Kalau setiap fi'il, okey. Untuk setiap fi'il, apabila kalau kita sebut fi'il, kita kena sebut dua, iaitu sebelum, yang lepas dan sekarang. Contoh, akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Jadi kita kena sebut macam ni. Akala ya'kulu, makan. Akala ya'kulu, makan. Minum, syariba yashrabu, minum. Ha. Sebab kita tahu dia ada dua bentuk. Satu bentuk yang untuk past tense, satu yang bentuk present tense. Satu bentuk yang fi'il madi yang lepas, satu bentuk yang fi'il mudhari yang sekarang. Jadi kita kena sebut fi'il, kita kena disiplinkan diri kita bila sebut sesebuah perkataan fi'il, kita kena sebut dua ni. Akala ya'kulu. Kataba yaktubu. Darasa yadrusu. Qara'a yaqra'u. Rasama yarsumu. Fahima yafhamu. Ha, dia berbeza. Dia berbeza. Ha. Ya. Untuk mudhari' mesti ada ya. Wajib, sebab ya ni adalah huruf mudhari'ah. Huruful mudhari'ah. Ha, dia huruf mudhari'. Ya, kat situ. Okey, baik. Jadi akala ya'kulu. Jadi kalau ini, kalau kita tukarkan kepada domer ana, sekarang kita belajar domer ana kan? Kita tak belajar domer lain kan? Ha, ana saja, sebab kita nak menceritakan tentang diri kita saja sekarang ni. Nanti kalau boleh, kita boleh ceritakan tentang orang lain. Ha. Kita nak menceritakan tentang diri kita sekarang, iaitu ana. Jadi kita nak modify sekarang untuk ana, macam mana? Akala akan jadi? Akala akan jadi? Ha, akan jadi apa? Akal tu. Okey, kita convert untuk jadi ana sekarang ni. Okey, yang untuk ni pula, kita nak convert kan untuk jadi ana, tambah hamzah dekat depan. Akulu. Dia kena jadi akulu, betul tak? Ha, ni hamzah. Kita letak hamzah dulu kat sini. Kita letak hamzah. Dan ada hamzah yang kedua pula, yang kat sini, yang mati. Dan sini kita salin semula. Jadi akulu. Orang Arab dia tak suka akulu. Akulu tak nak. Jadi bila dua hamzah, dia akan jadi akulu. Dia akan jadi panjang. Jadi hamzah yang mati ni akan naik ke atas. Ha, hamzah yang mati. Siapa yang mati sekarang ni? Siapa yang kuat? Hamzah yang pertama ke yang hamzah yang kedua?
Yang pertama. Sebab apa hamzah pertama dikuat? Sebab dia ada baris. Baris dia hidup. Kalau yang ni baris dia mati. Dia tak ada kuasa lah. Ha, jadi maksudnya hamzah yang kat sini dia akan tukar naik atas. Dia akan jadi hamzah yang ni. Hamzah yang ni dia akan jadi hamzah yang ni, dia akan naik ke atas. Ha, macam tu. Sebab tu jadi panjang. Akulu jadi dia akulu. Ha, jadi kita akan gunakan yang bawah ni. Akulu sebab tu dia jadi tu. Akulu nasi lemak. Ha. Fahim tu? Fahim tu? Naam, fahim. Fahim tu. Fahim tu. Okey, bagus. Okey. Akulu. Ha, saya sedang makan. Ya, yeah, yang betul yang sini. Akulu yang ni. Akulu. Okey. Akulu nasi lemak. Akulu rendang. Akulu durian. Akulu roti canai. Akulu lontong. Macam-macam lah. Kalau pagi ni kan, kalau nak sarapan. Okay, boleh? Fahim tu? Fahim tu. Naam, fahim tu. Baik. Okay, jadi sekarang ni kita dah faham tentang fa'il madhi dan fa'il mudah, fa'il mudhari', fa'il yang lepas dan fa'il yang sekarang. Okay, boleh? Okay, sekarang ni kita akan buat latihan lagi. Kita akan buat macam ni lagi. Saya nak tunjukkan lagi supaya tuan-tuan dan puan-puan clear, faham tentang macam mana dua perkara ini berlaku. Okey. Ya. Yeah. Naam. Fahim tu? Ha. Saya dah faham. Ha. Okey, jadinya contoh macam faham eh? Faham. Faham tadi. Okey, apa perkataan madhi ni? Fahima. Jadi kita tak boleh sebut Fahima je, kita kena sebut satu lagi. Dia ada dua kan tadi? Ha, Fahima yaf yafhamu. Fahima yafhamu. Fahima. 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 Yafhamu. Yafhamu. Okey, baik. Kita tahu kalau fahima yafhamu, yang ni adalah untuk lepas, yang ni adalah untuk sekarang. Macam mana kita tahu yang sekarang? Sebab ada ya. Sahih, mumtaz. Barakallahu fikum. Sebab ada ya. Ada ya. Sebab ada ya, dia menunjukkan sekarang. Jadi, baik. Sekarang ni kita jumpa fa'il fahima yafhamu. Macam mana kita tukarkan untuk saya? Okey, sekarang ni kita nak tukarkan untuk saya. Macam mana? Dan ini pun kita nak tukarkan untuk saya. Yang ni macam mana? Ni lo. Yang pertama dulu. Yang madhi. Afhamu sahih, betul. Yang ni betul. Afhamu sahih, betul. Afhamu. Afhamu betul, sahih. Afhamu betul. Sahih. Afhamu. Afhamu sahih. Okey, yang kedua? Itu yang kedua, yang pertama? Fahim tu sahih. Fahim? Fahim tu. Fahim? Fahim tu. Kita kat sini fahim. Fahim tu. Okey. Boleh? Nampak tak? Ha. Nampak? Jadi kalau fahima, dia akan jadi fahim tu. Jadi fahima, fahim tu. Yafhamu, ya ni tukar kepada hamzah saja. Sebab ana. Ana. Saya. Ana. Ya ni padam ya, tukarkan ana. Yafhamu jadi afhamu. Boleh? Itu untuk sekarang. Okey. Saya bagi contoh lagi. Contoh lagi.
Ah, okey, boleh boleh. Kita tambah perkataan yang lain adalah jalasa yajlisu. Mana jalasa yajlisu? Jalasa yajlisu. Duduk. Jalasa yajlisu du duduk. Okey, baik. Okey, so sekarang saya padam kat sini. Saya padam. Ha, jadi ini adalah jalasa. Jalasa dan ini adalah yajlisu. Okey. Jadi kita ada yajlisu kat sini. Ada huruf ya, betul tak? Ha, ada huruf ya. Sama juga. Jadi macam mana kita nak kita nak tukarkan dia? Jalastu dan ajlisu sahih. Jadi yang kat sini kita akan tukar jalasa akan jadi jalastu. Jalastu dan dekat sini akan jadi ajlisu sahih. Ajlisu. Ada wa. Boleh juga dia tak boleh sebab ada wa. Sebab jalasa yajlisu ni adalah dia punya kaedah saraf. Kaedah saraf. Satu dua, satu dua, satu dua. Jalasa yajlisu. Tapi kalau kita nak katakan jalasa wa yajlisu. Boleh juga, tapi kalau kaedah sarafnya ataupun kaedah yang kita belajar tentang morfologi dalam saraf, kita akan cakap macam ni. Jalasa yajlisu. Ah, tak perlu wa. Okey, boleh. Okey, sekarang ni saya tukar fa'il yang ketiga. Jalasa duduk. Ha, duduk. Jalasa yajlisu duduk. Jadi lepas ni saya akan berikan fa'il dan tuan-tuan puan-puan akan tukarkan kepada dhamir ana. Fa'il madi dan fa'il mudhari. Faham tak? Okey, sekarang ni kita tukar. Perkataannya adalah kataba, yaktubu. Kataba, yaktubu. Okey, jadi kataba. Jadi yaktubu. Okey, jadi adalah kataptu sahih. Ini aktubu sahih. Ha, dah betul lah. Ha, dah senang dah sekarang. Dah faham lah. Kataba yaktubu. Yang pentingnya adalah kita kena tahu yang kataba yaktubu. Kalau kataba, kataptu. Yaktubu, aktubu. Jadi kita dah tahu dah cara penggunaan macam tu. Okey. Kita dah faham dah. Dan sekarang ni macam mana kita nak menggunakannya. Contoh. Okey, sekarang ni saya dah contoh. Saya baru lepas menulis surat. Baru lepas menulis surat. Dah lepas menulis surat. Jadi gunakan sini. Kataptu alhamdulillah kataptu ar-risalah. Saya telah menulis surat. Ha. Kataptu ar-risalah. Saya telah menulis surat. Sebab ini yang dah lepas, ujung dah lepas lah. Ataupun sekarang. Oh, saya sedang menulis. Saya sedang menulis macam Ajil Asim kan. Sedang menulis. Ha. Ana al-an ana aktubu. Al-an ana aktubu ataupun al-an aktubu boleh juga. Ha. Boleh, tak ada masalah. Macam fahim tu, ana fahim tu tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Tapi bahasa orang Arab dia tak suka bila dah guna ana fahim tu, dia guna fahim tu je terus. Sebab dia dua-dua, dia dah ganda. Macam ni aktubu tak ada masalah. Aktubu tak ada masalah. Contoh dalam grup pernah tak dengar saya cakap alhamdulillah wasaltu ilal bait. Saya telah sampai ke rumah. Wa al-an ana astarih fil bait. Sekarang saya sedang rehat dekat rumah. Astarih saya guna hamzah. Sedang. Jadi sekarang ni kita dah boleh modify dah kita punya percakapan. Kita cakap perkara yang lepas dan sekarang ni apa yang kita buat? Nampak?
Itu macam minggu, saya telah balik daripada sekolah dan sekarang saya rehat dekat rumah. Boleh? Ha, kita dah upgrade. Kalau macam lepas kan, kita dah cakap tentang lepas je. Lepas je. Sekarang ni kita cakap dengan lepas dan tambah dengan sekarang. Faham tu? Faham tu. Alhamdulillah. Okay, baik. Jadi, bila semua orang dah faham, jadi sekarang ni saya berikan fa'al. Saya berikan fa'al untuk kita sama-sama sebutkan. Untuk kita sama-sama sebut. Sebut. Okay, baik. Contoh macam ni. Contoh ha, ini. Saya sedang pergi ke surau. Azhabu ilal musalla. Kenapa ya dia tertinggal? Saya sedang pergi ke surau. Bila nampak huruf amzah dekat sini, dia menceritakan tentang ana. Sekarang. Amzah ni adalah untuk ana. Dia adalah ana. Dia adalah ana. Iaitu saya. Okey. Jelas eh? Faham eh? Senang kan? Seterusnya. Okey. Oh, Ajasin sedang tengah salin ke? Okey, tak apa. Boleh je salin tak salah. Tapi nanti insya-Allah ingatkan saya akan berikan slide ini dalam grup insya-Allah. Okey. Okey. Seterusnya, saya sedang minum air. Ashrabu al-ma. Ashrabu al-ma. Ada hamzah dekat sini. Ada hamzah dekat sini, iaitu dia represent ataupun dia membawa dhamir ana dan maksudnya adalah saya. Sekarang ni saya. Okey. Ana ashrabu al-ma. Contoh, kita boleh cakap dekat dalam grup lepas ni. Alhamdulillah raja'tu ilal bait. Saya telah pulang ke rumah. Wal'an, dan sekarang ana ashrabu al-ma. Saya sedang minum air. Boleh? Sekarang. Dan sekarang wal'an, dia sebutnya macam ni. Wa dan wal'an 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 saya sedang wal'an saya dan sekarang dan sekarang and now dan sekarang wal'an ana ashrabu al-ma saya sedang minum air. Kita boleh cakap wal'an, boleh tambah dekat depan dia wal'an 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 ana ashrabu al-ma. Ana ashrabu al-ma. Ana astarih. Okey. Rehlah tu adalah kita pergi rehlah. Pergi lawatan. Rehlah. Okey, kalau ana astarih. Okey, ini saya tulis Al-an. Okey. Al-an ana astarihu nampak tak astarihu fil bait bayata al-an ana astarih Astarih. Nampak tak ada ya kat situ? Huruf mat. Panjang sikit, dua harakat. Al-an. Yang ni apa tanda ni? Panjang, empat harakat. Al-an. Al-an. Ana astarih fil bait. Dia punya cakap bahasa Arab macam mengaji lah.
Macam mengaji eh. Dia cakap macam. Tapi betul. Bila orang-orang Melayu yang bercakap macam tu, orang Arab suka dengar. Dia kata lorah tukar jayid, dia kata. Dia kata bila saya bercakap, dia kata bahasa kamu bagus. Sebab panjang kamu, kamu panjang kan, dan pendek kamu, kamu pendek kan, betul. Ha. Tak, dia terus je. Tak tahu mana panjang mana pendek. Ha. Mana panjang mana pendek kadang. Tapi kalau kita al-an, jadi bila kalau kita kata al-an tu maksudnya sekarang. Al-an, sekarang. Ha. Ana, saya astarihu fil bait. Ha. Sebab apabila perkataan tu dipanjangkan, ada maksud di sebaliknya. Ha. Sebab tu al-Quran. Ha. Apabila ayat-ayat tu dipanjangkan, contoh dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir sekali, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa kat situ ada alif panjang? Ada, kita kena baca 6 harakat. Sebab kita berdoa kepada Allah SWT. Surah Al-Fatihah ni adalah surah yang dalam masa sama doa. Kita berkata kepada Allah, dan janganlah masukkan aku daripada golongan-golongan orang yang sesat. Jadi maksudnya golongan-golongan yang sesat ni ramai. Dallin. Ramai orang sesat ni. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, janganlah masukkan aku dalam golongan-golongan yang sesat. Yang ni. Ha. Ya. Yeah. Waladdallin. Betul. Sahih. Ah, lin tu mahrif sukun, sahih. Betul. Oi, ini praktik jawab boleh tajwid juga. Oh, bagus. Tak ada masalah. Sambil-sambil tak ada masalah. Ha. Sambil-sambil betul. Sebab kita dah belajar kan benda tu? Ha. Betul. Jadi dari segi maknanya adalah waladdallin. Maksudnya orang-orang yang sesat ni ramai. Panjang, kita baca panjang lin, maksudnya ramai orang-orang yang sesat ni. Jadi kita minta kepada Allah Taala supaya kita tidak digolongkan termasuk dalam golongan-golongan orang yang sesat ataupun orang yang lain. Ha. Itu maksudnya. Ha, astari fil bait. Dalal. Ha, dalalah. Ha, tak, kalau dalin adalah dia merujuk kepada jamak muzakkar salim. Ha, ya, jamak muzakkar salim maksudnya orang-orang yang berfikiran, orang-orang yang berfikir. Kalau dalal tu adalah sifat. Ha, dalalah tu betul. Ha, sesat tapi dia sifat. Tapi kalau dalin ni adalah orang-orang yang sesat. Ha, maksudnya disifat kepada orang. Ah, ha, banyaklah. Ha, banyak sesatlah. Tapi tak tahu sesat siapa yang sesat. Kan? Dalalah kasir. Siapa yang sesat? Maksudnya kita tahu banyak sesat, tapi kalau kita sebut dalin adalah ramai orang-orang yang sesat. Ha. Dinisbahkan kepada orang. Manusia. Tapi kalau dalalah tadi tu sesat saja, dia sifat. Dia tidak disifatkan kepada siapa-siapa. Tidak nisbahkan kepada siapa-siapa. Okey. Boleh. Al-an ana astarih fil bait. Ha, jadi yang ni kena hafal ni. Ha, kita boleh guna. Ha, nak guna ni nanti. Ha, al-an ana astarih fil bait. Ha, sekarang saya sedang rehat dekat rumah. Al-an ana astarih fil bait. Ha, fil bait. Okey. Seterusnya. Saya sedang membaca al-Quran. Aqra'u al-Quran. Saya sedang membaca al-Quran. Kalau saya sedang baca buku? Aqra'u al-kitab. Kalau saya sedang baca majalah? Ah, majalah apa? Al-an aqra'u al-majallah. Ha. Ha, al-majallah, al-Quran ataupun al-kitab boleh. Al-kitab nabis qissah. Aqra'u al-qissah, cerita. Ataupun al-majallah. Majallah. Ah, risalah, surat. Surat khabar, al-jaridah. Al-majallah. Al-jaridah. Oops.
Tak sampai roh dia bawah tu. Bahasa Arab. Kalau macam dalam bahasa Arab dia ada perkataan yang khusus, al-jaridah. Kita kalau dalam bahasa Arab dia ada al-jaridah ni, kita panggil al-jarid. Jarid ni maksudnya berita yang segera, yang telah lepas. Lepas tu sekarang kita baca perkara tu, al-jarid. Apa tu al-jaridah ni? Adalah surat khabar, al-jarid. Jarid. Surat khabar. Jadi al-jaridah adalah berita yang lepas dan apabila ditulis dan apabila orang baca. Itulah al-jaridah. Jadi kita translate kan, jaridah ni adalah surat khabar. Tapi kalau dalam bahasa Arab sama juga, surat tu adalah risalah khabar. Dia macam boleh juga guna benda tu, tapi yang lebih orang Arab guna adalah al-jaridah. Al-jaridah, surat khabar. Yang khusus, betul. Dia ada dia perkataan khusus. Surat khabar. Al-jaridah. Ada raw tu dia dekat bawah tu. Tak nampak dekat bawah. Ya. Yeah. Malizi. Betul. Aqra'u al-Quran. Saya sedang baca al-Quran. Aqra'u al-Quran. Tapi kalau saya telah membaca al-Quran, qara'tu al-Quran. Tak boleh. Kalau yang lepas tak boleh guna al-an. Al-an untuk sekarang. Al-an aqra'u al-Quran. Sahih. Betul. Saya sedang baca al-Quran. Al-an aqra'u al-Quran. Betul. Aqra'u al-Quran. Al-an aqra'u al-kitab. Al-an aqra'u al-majallah. Al-an aqra'u al-jaridah. Surat khabar. Kan? Surat khabar. Surah surah tu bermaksud surah juga. Surah tu adalah maksud surah lah, tapi dia bermaksud surat. Di perkataan yang sama tapi dia lain maksud dia. Surah. Jadi kalau kita sebut surah Fatihah, surah Al-An'am, surah Al-Baqarah yang dalam Quran tu, surah. Itu adalah surah ataupun surah lah maksudnya. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, saya tak pasti macam mana dapatnya perkataan surat tu. Mungkin dia ambil daripada perkataan tu lah, kan? Dia ambil daripada perkataan surat-surat tu, surah-surah tu. Macam mana diambil perkataan Melayu tu. Yang tu saya tak pasti macam mana dia ambil. Okay. Boleh? So lepas ni kita boleh cakap lah, al-an aqra'u al-kitab. Al-an aqra'u al-majallah. Boleh? Al-an aqra'u al-Quran fi surah Al-Baqarah. Boleh? Boleh fi. Di dalam surah Al-Baqarah. Sekarang saya tengah baca Quran di dalam surah Al-Baqarah. Lebih fokus. Fi surah Al-Baqarah. Deh. Boleh juga. Alif lam. Boleh. Betul. Betul sahih. Suratul Baqarah ataupun surah Baqarah. Boleh. Dulu boleh sebenarnya. Tapi kalau kita nak sebut biasanya orang suratul Baqarah boleh, tak ada masalah. Yang itu kita akan belajar tentang ma'rifah dengan nakirah nanti. Ma'rifah dan nakirah. Dia ada lain lagi nanti. Okey. Baik. Jadi, okey, habislah slide. End slide, off slide. Alright. Jadi ada apa pun nak tanya? Fahim tu? Saya dah faham.
afhamu. Betul? Fahimtum? Fahimtum? Adakah kamu semua dah faham? Adakah kamu semua dah faham? Kita kata alhamdulillah. Bagus. Tak faham Ustaz? Tak faham. Kita akan sebut ni. Ma. Kita akan sebut dia ma depan dia. Ma fahim tu. Tak faham. Ma fahim tu. Bukan la. Dia ma. Ma ni digunakan dengan fa'il mudhari'. Kalau la digunakan dengan isim. La. Ma digunakan dengan fa'il madi. La contoh ma. Ma fahim tu. Mana? Cak. Ma fahim tu. Ma fahim tu. Saya tak faham. Ma fahim tu. Tu. Ma fahim tu. Saya tak faham. Ma akal tu. Saya belum makan. Ma syarib tu. Saya belum minum. Saya belum minum. Bila kita sebut ma depan dia dan kita sebut dengan fa'il madi, dia akan menunjukkan bahawa kita belum buat perkara tu. Ma tabakhtu, saya belum masak. Saya bukan ma tu adalah menunjukkan bukan. Tak, belum ataupun tak. Tak, bukan la. Lama digunakan untuk fa'il mudhari'. Ya betul. Ma digunakan untuk fa'il madi. Lama digunakan untuk fa'il mudhari'. Contoh. Lama ajlisu al kursi. Saya belum lagi duduk atas kursi. Belum lagi. Saya belum duduk atas kursi. Lama ajlisu al kursi. Lama aqra'u. Ya. Jadi ma dengan lama ni ada berbeza. Tapi kita banyak guna ma dalam fa'il. Okey, kalau soalan saya, khalastum, adakah kamu semua dah siap? Sebut-sebut lama belum. Kalau dekat lama belum siap. Lama tu maksudnya belum. Belumlah maksudnya kita nak menidakkan perkara tersebut. Bukan maksudnya belumlah. Maksudnya dia taklah. Maksudnya taklah maksudnya. Sebab soalan saya dah siap ke belum? Khalastum, adakah kamu semua dah siap? Lama. Okay, boleh? Fahim tu? Fahim tu Malan? Fahim tu. Naam fahim tu. Jadi kalau dekat sekolah tu, saya dah tulis, saya tanya dekat pelajar saya. Ya ayuhatullab, khalastum? Lama, daripada belakang. Lama. Lepas tu yang depan ni yang nakal sikit. Lama betul korang tulis. Yang depan ni yang nakal sikit. Dia dah tulis laju sikit. Lama betul korang tulis. Lama betul ni. Asyik lama je. Dia macam sama. Lama maksudnya belum ataupun belum lagi. Sebab tu lah kalau kita tengok ayat Quran pendek tapi terjemah dia panjang. Sebab banyak perkataan-perkataan dalam tu. Okey, boleh? InsyaAllah. Saktafi bihadzal qadar, kita akan berhenti pada sini insyaAllah. Dan kita dah belajar tentang fi'il madi dan kita belajar tentang fi'il mudhari' dan kita dah belajar tentang isim nahi sebenarnya. Tadi tu la, lama, ma tu sebenarnya. Isim nahi maksudnya isim yang bukan ataupun tegah yang jangan. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan belajar tentang jam. Kita akan belajar tentang jam. Macam mana nak cakap tentang pukul 7 tepat? Macam mana nak cakap tentang 7.5 minit? Macam mana nak cakap 7 suku? Macam nak cakap tentang 7:30 ataupun 7:45 minit. So macam mana kita nak cakap kat situ. Jadi insyaAllah minggu depan
InsyaAllah kita akan cakap tentang jam. Lepas ni dalam grup kita akan cakap tentang lepas, dan kita akan cakap tentang sekarang, dan kita akan cakap tentang jam pula. Bagus. Tambah. Setiap kelas kita akan tambah, dan akhirnya apa ni, kita punya grup tu maksudnya berbeza daripada awal kita cakap. Kita akan cakap pendek je. Alhamdulillah syarib tu alma. Dah. Lepas tu next pula. Alhamdulillah syarib tu alma wal an ana astarih fil bait. Tambah pula minggu depannya. Alhamdulillah syarib tu alma wal an ana astarih fil bait wa fi sa'ah sabi'ah sabahan 7 pagi. Dah. Lama-lama panjang rupanya, masya-Allah taala. Insya-Allah. Jadi sebenarnya apabila kalau kita belajar dan kita guna, dia akan cepat ingat. Cepat ingat. Jadi apabila yang masalahnya adalah kita belajar dan kita tak guna. Ha. Sebab itulah orang-orang yang belajar mechanical, dia belajar kemahiran, sebab dia dapat teori lepas tu dia terus buat. Dia kena buat pasang tu, pasang ni. Sebab tu dia cepat ingat. Kan? Contoh macam kita nak buka bateri kereta lah. Orang lelaki nak buka bateri kereta. Tak tahu pun. Tapi bila dia ajar dan dia terus buat, dia akan ingat terus. Sekali je dia ajar. Tak adalah minggu depan belajar lagi. Tak adalah. Sama juga macam bahasa. Jadi kita dah belajar, kita guna terus. Dalam grup ni lepas ni kita cakap je, tak ada masalah. Cakap je. Nanti kalau salah tak apa. Nanti saya akan betulkan. InsyaAllah tak ada masalah. Oh salah punya tersilap. Tak ada wow, tersilap. Tak ada fee, oh tersilap. Tapi ustaz betulkan, tak ada masalah. Jadi setiap minggu kita akan belajar macam ni, tapi setiap hari kita akan belajar melalui percakapan praktik. Jadi maksudnya sekarang ni kita belajar teori sehari kan. Jadi selain tu 6 hari lagi untuk apa? Praktis. Jadi kita praktis lagi banyak daripada teori. Itu adalah yang paling baik. Praktis kita lagi banyak daripada teori. Sari'an. Ha, kun sari'an. Dia slow kan? Kun sari'an. Laju sikit. Kun sari'an. Laju sikit. Kun sari'an. Laju sikit maksudnya. Fi'l amar. Ataupun asri'. Cepat sikit. Kita belum belajar lagi fi'l. Irji' pulanglah. Sekarang ni kita dah belajar tentang fa'il madi. Kita dah belajar tentang fa'il mudhari'. Fa'il madi adalah lepas. Fa'il mudhari' adalah yang sekarang. Dan kita akan belajar satu lagi fa'il, iaitu fa'il suruhan, iaitu fa'il amar. Fa'il amar. Yang tadi yang macam Jibril beritahu ni adalah fa'il amar. Asri', boleh. Jalan laju sikit. Tarik asri'. Asri'. Cepat sikit. Jalan laju sikit. Yallah asri'. Sebut yallah asri'. Dia kata laju. Yallah. Basic. Ijlis, duduklah. Kul, makanlah. Ishrab, minumlah. Macam tu. Iqra, sebab tu dalam surah Al-Alaq, iqra. Allah sebut iqra, bacalah. Kita belum sampai lagi kita punya fa'il. Alif. Tak juga. Kalau alif dia akan jadi fi'il amar. Tapi ada juga fi'il yang tak gunakan fi'il alif di depannya untuk jadi fi'il amar. Contoh macam qama yaqumu qum. Bangunlah qum. Dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila qum kat situ. Fi'il amar tu. Fi'il amar. Tadi yang saya sebut yang tu qi tu yang kita baca tu qi, yang kita sebut dalam baca doa tu waqina azabannar waqina. Ni qaf ni waqina ni qi ni pun sama juga fi'il amar. Aqimus salah, aqimu dia amzah pada atas. Jadi maksudnya fi'il amar juga. Jadi maksudnya fi'il amar dia ada banyak bentuk. Yang ni pun ada banyak bentuk. Cuma saya ajar adalah untuk yang mana untuk kita guna sahaja.
dia sebenarnya bahasa Arab ni banyak. Saya tak nak tunjuk banyak-banyak, nanti saya takut nanti tuan-tuan dan puan-puan pening. Ha, tak boleh fokus. Jadi kita belajar mana yang kita guna dan kita amalkan. InsyaAllah. Faham tu? Faham tu, alhamdulillah. Okay, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sanaktafi wa sanataqi fi usbu'il qadim, insyaAllah. Natawakaf liqa'ana bi tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.